Di sela-sela gathering kepariwisataan, Bupati Badung Ana Agung Gede Agung mengatakan, Badung sebagai daerah tujuan pariwisata telah banyak memberikan kontribusi dari pelaku dan stakeholder pariwisata. Untuk itu, Bupati mengungkapkan terima kasih atas dukungan selama ini, terutama dalam pembangunan Badung. Tidak hanya untuk pembangunan Badung semata, kontribusi pariwisata dari PHR Badung juga dimanfaatkan untuk pembangunan Bali dan kabupaten lainnya. Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Badung berhasil menyumbang 1,5 triliun rupiah lebih untuk Bali dan 6 kabupaten di Bali yang dibagi secara proporsional. Oleh karena itu Badung yang mendapatkan rezeki lebih dari pariwisata melalui PHR-nya ini. Sudah siogonya lah kita sumbangkan untuk pembangunan Bali secara umum dan termasuk juga kabupaten-kabupaten. Nah, jadi dalam hal ini dapat kami sampaikan selama kurun waktu 10 tahun ini yang kami sudah sumbangkan kepada Bali dan 6 kabupaten ini sekitar 1,5 triliun rupiah lebih yang terdiri dari memang 20% untuk provinsi dan sisanya adalah dibagi 6 kabupaten secara proporsional dan juga secara merata. Jadi itulah kontribusi real kami dalam pembangunan Bali mulai dari pariwisata Badung. Perawidia dan Indra Wijaya, Bali TV.